Dan ingatlah ketika Kami mengambil janji Kamu: janganlah kamu menumpahkan darahMu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanMu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah. Terhadap apa yang kamu kerjakan, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman: 'Sesungguhnya Aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain, maka orang yang berhijrah...' Yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik.